Bola lengannya. Untuk ukuran panjang lengan 47. Gunting di puncak 12 cm. Untuk kerung lengannya itu 52, 52 dibagi 2, 26. Kalau kita garis seperti ini. Ini kita dibagi 4, 26 dibagi 4, 6,5. Seperti ini, dibagi lagi 26 dibagi 3, 26 dibagi 3 itu 8,66,5. Sini ketemu, saya kasih tanda X. Untuk garis yang tanda pertama itu naik 1,5, lalu garis tanda ketiga itu turun 1,5. Lalu kita hubungkan seperti ini. Seperti ini. Garis yang ini ke silang ini itu kira-kira 2,5. Kita hubungkan. Lalu kita hubungkan ke sini. Seperti ini. Setelah itu, untuk lingkar nadi itu 32. 32 dibagi 2, 16. Kita buat bentuk seperti ini. Seperti ini. Lalu yang atas ini kita potong yang bagian ini. Ini sudah ada pola lengan
Lalu kita tentukan tengah. Lalu untuk titik tengah ini saya kasih huruf A. Lalu naik 17 atau sesuai selera. Ini bisa naik lebih naik lagi atau lebih turun lagi, itu sesuai selera. Lalu B ke C 4 cm. Ini C ke samping itu 4 cm. Lalu naik. Lalu untuk A ke B itu 17 cm. Lalu C ke A kita hubungkan. Setelah itu untuk A ke C kita hubungkan menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Lalu untuk titik ini saya kasih tanda D. Lalu ke A ke C kita hitung. Lalu ditambah 10 cm. 10 cm itu untuk flowy-nya. Lalu kita hubungkan. Di sini 18 ditambah 10 cm. 18 ditambah 10 cm. 28. Kita hubungkan. Lalu turun lagi 28. Di sini saya kasih tanda E. A ke D 13, lalu D ke G 13, tapi ini dari garis ini naik 1,5. Naik 1,5. Lalu kita hitung lagi. Nah, ketemu 13 di sini. Ini K. Dari garis ini garis naik 1,5. Lalu kita hitung A ke D sama dengan E ke G. Lalu ujung gerombolan yang belakang F. F ke D kita hitung sama dengan F ke G. Untuk menggunakan penggaris lengkung. Seperti ini. Lalu untuk ini, titik ini saya kasih tanda H. H itu dari garis tengah lengan C ke D. Ini di sini posisinya. Lalu dari H ke D kita bentuk flow 3. Itu flow pertama kita ukur 3 pertama
3,25 cm. Lalu kita kasih jarak 2 cm. Lalu kita 3,25 cm. Lalu kita kasih jarak lagi 2 cm. Lalu lori ketiga 3,25 cm. Lalu setelah itu kita potong lorongan. Lengan sudah dipotong, lalu kita potong ke kain. Kita siapkan bahannya. Ini untuk bagian yang dalam, lalu ini yang bagian yang luar. Kita letakkan pola di atas dan seperti ini, lalu kita kasih dorong bentuk. Untuk yang tadi tanda Chloe kita kasih perjelas lagi. Untuk Chloe pertama, Chloe kedua, dan Chloe ketiga. Lalu untuk bagian sini sisi itu kita kasih kambuh 3 cm. Untuk atas 2,5 cm. Untuk sisi sini 3 cm. Lalu untuk bawah 2 cm, bagian bawah lengan. Untuk samping sini juga, ini 1,5 cm. Thank you.
Setelah itu kita potong. Kita buat 5 cm. Untuk panjang itu sesuai lingkar nadi 26. Lalu untuk lebar 5 cm. Seperti ini. Langkah pertama, kita jahit untuk floy-nya. Lalu floy kedua. Lalu floy ketiga. Lalu kita gabungkan ini. Kita jahit, kita gabungkan. Kita sambung bagian yang ini dan ini. Ini bagian buruk ya, ini bagian yang dalam, lalu yang ini bagian baik.
tutup ini, kita obras dulu. Wah, kemudian untuk hasil sementara seperti ini. Untuk bagian ini sudah saya obras. Lalu untuk kain yang lebar 5 cm ini, untuk bawah saya kasih kain kapas, lalu diobras supaya kencang seperti ini. Lalu untuk ini pelapis bawah lengan sudah kita obras, lalu kita pasang. Lalu kita tindas. Kita sum. Seperti ini. Lalu
lalu kita potong sisa lapisan. Setelah itu kita obras. Sudah kita obras, lalu kita gabungkan. Ini model lengan Freud. Seperti ini.